Simulator. Video kali ini aku pengen tahu nih guys, kira-kira penjual yang ada di Festival Shrine itu siapa ya yang paling banyak uangnya? Kalian penasaran gak nih? Makanya tonton sampai habis ya teman-teman, biar kita sama-sama nih kita lihat. Ya sudah kalau gitu, Sakura nih ganti baju dulu nih, soalnya masih jadi pilot, masih jadi helicek. Karena di channel Anur Hani, Sakura nih jadi helicek loh guys, jadi helikopter keliling. Ya ampun, ada-ada aja ya. Kalian jangan lupa nonton di channel utama aku. Nah sekarang aku pengen Sakura nih ganti jadi pakai baju ini nih, cute banget soalnya sopan guys bajunya, aku suka. Kayaknya coba ya kalau kita buat warnanya jadi ungu ini bagus gak? Wah bagus, atau merah? Nah merah bagus guys, tinggal roknya aja nih diganti mungkin roknya. Coba yang lebih muda. Nah ya ampun, unyu-unyu sekali, bagus nih guys. Terus rambutnya aku pengen coba seperti yang panjang aja. Abis itu rambutnya kita warnain jadi warna merah marun ya, tapi agak gelap sedikit guys. Terus matanya warna pink bagus gak? Kurang cocok, coklat aja ya kali ya. Nah sudah cukup, tinggal pakai aksesoris deh. Pakai masker gak ya guys, biar gak kelihatan kayak Sakura nih. Seperti apa yang ini, gimana? Ini mau pakai dong. Jangan, sudah cantik Sakura nih. Kalau ini gimana? Gini banget guys bibirnya. Oh iya, pakai masker aja kali ya, biar gak kelihatan nih. Maskernya juga warna pink deh. Nah cantik banget ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Wah lihat nih Sakura nih, cantik banget ya guys. Bajunya bagus deh, aku suka. Ya sudah kalau gitu, ayo Sakura nih, kita langsung aja ke festival. Tapi aku mau pakai mobil ya guys. Nah kita pakai mobil. Terus aku gak mau lewat belakang guys, aku pengen lewat dari depan nih. Sebaiknya kita naik dari mana ya teman-teman? Oh aku tahu, dari jembatan ini aja. Tunggu-tunggu ya, kita lewat sini ya. Tapi sebelumnya harus dinyalain dulu lampu actionnya yang di Shrine itu. Ya udah deh gak apa-apa, aku lewat sini aja. Biasanya kan aku lewat belakang taman itu teman-teman. Nah aku pengen lewat sini aja nih. Coba ya, bisa gak ya naik mobilnya? Padahal ini tangga sih sebenarnya. Bunyi dong. Ya ampun, waktu itu aku pernah naik ke sini guys, tapi naik motor. Nah kali ini kita naik mobil aja ya, biar terlihat keren Sakura ninya. Nah sudah naik, asik guys. Kalian lihat deh dari samping tuh kan, keren banget kan, atau dari jauh sedikit. Wih Sakura ini keren banget ya, bisa angle-nya banyak nih teman-teman. Trek lurus soalnya nih kan, gak usah belok-belok. Nah berhenti. Lihat dong, ini dia nih tangganya, tangga jembatannya guys. Ini bukan jembatan merah hantu ya. Ya sudah Sakura nih parkir sini dulu aja. Kita langsung nyalain dulu ya waktunya ini guys, yang untuk festival. Jadi kalau misalnya belum dinyalain, gak ada yang jualan teman-teman. Nah aku akan nyalain di sini. Tada! Ini dia festivalnya. Sudah ada lampu-lampu, asik. Ayo Sakura nih buruan. Nah tuh dia tuh mobilnya Sakura nih, biar aja parkir di situ ya, asik. Kita lihat ya guys, ini kira-kira berapa banyak sih yang jualan di sini? Waktu itu kita sudah review sih, ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 guys yang jualan. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba minta dari sini aja ya. Yang pertama ya, Pak Nonomura. Pak Nonomura, iya mbak mau beli balon? Ah, enggak, saya gak mau beli balon. Saya pengen tahu bapak punya modal usaha berapa. Loh, gak boleh mbak tahu usaha modal orang. Bercanda kok pak, ini kan hanya di permainan aja. Oh gitu, ya udah deh coba ya guys. Kita tes nih, Pak Nonomura berapa uangnya ya. Coba ya, tadi sih sudah ada, ini nih dia nih, give me some money. Tada! Apa? Mau minta uang? Lah, belum dikasih dong guys. Coba lagi. Nah! Oh tidak! Oh my god guys, 750 yen, banyak banget. Tadi uangnya Sakura ini 5.000 yen loh. Ya ampun, Pak Nonomura baik sekali. Emang bapak jualannya berapa aja sih balonnya? Tuh, rata-rata itu ya
bawa uang yang dikasih sama Pak Nunumura. Berarti modalnya Pak Nunumura banyak nih. Sudah, terima kasih ya Pak Nunumura. Sama-sama. Baik juga ya guys, kalau ini berapa nih Mbak Arisa nih? Mbak Arisa, iya. Saya nggak mau beli sosis Mbak, tapi saya pengen tahu modal usaha Mbak berapa. Oh gitu, tapi kan tidak boleh dikasih tahu. Nanti saya dimarahin sama bos saya. Gak apa-apa kok, sama saya aja, tenang gak? Saya milikin kok uangnya. Oh gitu, coba dikasih berapa ya guys? Tuh kan dia belum mau ngasih guys, harus banyak pujinya. Oke oke. Nah, wow, 42. Lihat tuh teman-teman, bajunya Sakura ini ngebug dong. Rambutnya pendek, roknya pendek. Lucu banget ya. Aduh Sakura ini kenapa sih seperti ini rambutnya? Sering banget loh guys pakai rambut panjang terus rambutnya tuh jadi pendek ngebak begini. Ya ampun. Yaudah deh, kalau yang ini siapa nih? Ini kayaknya family Kotobuki juga deh. Pak. Iya, kenapa ya, Mbak ya? Pak, saya boleh minta tolong enggak? Oh, ini Pak Ipei. Oh, ini Pak Ipei itu kalau enggak salah yang jaganya sushi bar deh, guys. Pak Ipei. Iya, kenapa? Pak Ipe, saya boleh tahu nggak modal usaha Bapak berapa? Kenapa? Oh, saya mau survei, Pak, buat tugas sekolah. Oh, gitu. Tapi kenapa tugas sekolah harus minta uang, heh? Pokoknya ada deh, Pak. Coba kasih dulu aja. Wow, 60 yen. Ya. Lebih besar sih, guys, daripada Mbak Arisa. Ya sudah, kalau gitu, guys. Pak Ipe baik banget kasih 60 yen. Ayo, yuk kita minta lagi. Halo, Mas Ganteng. Iya, kenapa, Mbak? Aduh, Mas Ganteng, ya boleh tahu nggak Mas jualan jagung bakar modelnya berapa? Oh boleh, tapi boleh nggak uangnya saya minta sebentar? Kok diminta? Nggak, pinjam doang kok. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa buat Mbak yang cantik boleh deh. Sudah, 48 yen dong. Ya ampun, Sakura nih mentang-mentang sama cowok ganteng. Lihat dong guys, roknya Sakura nih. Mini rok gitu. Halo Pak, iya. Ini kayaknya Kotobuki tapi yang jualan di Wagyu deh, tuh kan Pak Jihei guys. Kalau yang di takoyaki itu tuh Pak Sanpei namanya kalau nggak salah. Pak Jihei, boleh tahu modal usahanya berapa? Boleh. Tapi boleh saya pinjam sebentar ya Pak ya? Oh iya, tidak apa-apa kok Mbak. Tadi saya lihat Mbaknya mintain uang sama pedagang-pedagang ya. Ah, bukan mintain uang, saya cuma mau survei doang. Oh gitu. Yaudah nih. Wow, 66. Tapi lebih banyak ya guys daripada yang Pak tadi siapa ya Pak? Ini kan Pak Jihei. Oh Pak Ipe. Pak Ipe tadi ngasih 60 doang loh. Makasih, sama-sama Mbak. Nah ini berapa orang lagi ya guys? 1, 2, 3, 4, 5. 5 penjual lagi teman-teman. Coba yang ini Mbak Cico. Iya Sakura nih Mbak. Saya boleh tahu nggak modal usaha Mbak Cico untuk jualan yakisoba berapa? Oh begitu ya. Tapi nggak dibawa pergi kan Mbak Sakura nih? Oh enggak kok, cuma dipinjam. Coba ya guys, berapa ya? Wow, 11 yen doang. Aduh Sakura nih, jangan jadi rok pendek terus dong. Kok begini sih guys, seksi banget. Ayo. Ada-ada aja deh. Ya, yang paling sedikit masa Mbak Cicu sih? Coba yang ini. Halo, ini dia nih guys. Pasan Pei. Iya Sakura nih, kenapa? Pak Sanpei, mau tahu dong usaha Bapak berapa sih modalnya? Maksudnya gimana? Iya, saya pengen tahu Bapak punya uang cashnya berapa modalnya, modal usahanya. Oh, sebentar ya. Kita lihat ya guys, kasih berapa ya Pak Sanpei ya. 1, 2, 3. Sekarang. Oh, 3. 108 yen dong. Sakura nih, tajir melintir itu Pak Sanpei itu. Ya ampun, jualan pengkek lumayan besar lo modelnya guys ya. 100 yen lo guys. Ya ampun. Nggak besar sih kalau di rupanya sekitar 100 ribu sekian sih guys. Tapi lumayan lah dari penjual yang lain kan. Aduh, yang ini siapa ini? Oh iya, kata kalian itu sebenarnya tukang repair shop ya guys ya. Namanya Hitohisa Meie. Susah juga namanya ya. Pak Hitohisa, iya Sakura nih. Pak, saya boleh tahu modal usaha Bapak berapa? Oh boleh. Apa? Kamu mau milikin uangnya? Enggak kok Pak. Maksudnya saya cuma mau pinjam aja sebentar. Oh gitu, ya udah. Pinjam ya ini ya. Oke deh Pak. Coba guys kalau dipinjamin dapat berapa ya? Aduh, ngebak Sakura ini roknya nih. 10 yen dengan roknya pendek banget Sakura nih. Ya ampun, malu-maluin banget sih Sakura nih. Sakura nih, bagaimana ini? Gue gak punya.
kenapa jadi begini roknya ya? Ya ampun, aduh. Halo Mbak Ayumi. Mbak Ayumi apa? Oh ini mata copot dong. Si ampun, aku belum nerusin ya mata copot. Maaf ya teman-teman. Pokoknya nanti aku kejar deh di bulan ini, aku selesain semuanya. Pokoknya kalian sabar aja ya guys. Nah kalau ini Mbak Karin Hanazono, modal usahanya berapa ya? Coba kita lihat. Mbak Hanazono, pinjam sebentar ya uangnya ya. Saya cuma pengen tahu aja berapa punya Mbak uangnya. Cera, 10 yen. Ya, 10 yen. Ya sudah deh, tidak apa-apa, terima kasih. Lanjut lagi, ini Ibu Sanae. Bukan Ibu Sanae. Ternyata ini kembarannya doang guys. Kalau ini Mbak Honoka. Mbak Honoka berapa ya modal usahanya ya? Mbak Honoka boleh tahu berapa jualan usahanya? Guys, 600 yen. Oh my god, itu banyak banget. Mbak Aisyah, kamu beneran modal usahanya segitu untuk membuka coklat apa nih guys nih dia nih? Banana coklat gitu loh. Ya ampun, 600 yen banyak banget. Aduh, berarti kalau misalnya kita mintain uang sama Mbak Honoka di kafe, dia punya uang banyak ya teman-teman ya. Wah, penasaran aku. Jadi deh, kalau gitu ini yang terakhir nih. Aduh, seperti ibu Kuntana, ibunya Kuntini. Serem banget. Aduh, yaudah deh. Permisi Bu. Iya, kenapa Mbak? Mbak mau beli minuman? Oh, enggak Mbak. Enggak Bu. Saya enggak mau beli minuman. Saya mau beli apa ya? Saya bukan mau beli sih. Saya lebih kayak pengen tahu modal usaha Ibu jual minuman berapa. Oh gitu. Sebentar ya, saya keluarin uang saya ya Mbak ya. Baik Bu. Monggo. Coba lihat ya guys, berapa dikasihnya ya sama Ibu Kuntana. Tapi ini bukan, ini waiters nih. Ini tuh, oh penjaga ini guys, yang ada di kastil. Ya ampun, di castle itu loh guys, yang di pangeran itu, yang waktu aku dikagetin itu. Coba, ini yang terakhir, mudah-mudahan banyak ya guys kita minta. Coba ya, 1, 2, 3, 6. Oh tidak, 25 yen dong. Ya sudah, makasih ya Bu, sama-sama Mbak. Aduh, sudah lama lagi ngomong tiganya, dia cuma kasih 25 yen doang guys. Wow, berarti ya teman-teman, dari 11 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ternyata yang banyak uangnya kalian tahu siapa? Itu loh Pak Nono Murad, tukang balon guys. Ya ampun. Tapi yang paling sedikit ini nih, kalau nggak salah nih, Pak Hitoshika nih. Iya bukan sih. Oh salah, Hitoshika namanya. Iya sih, Bapak uangnya sedikit gara-gara jualan gulali ya. Biasanya jadi tukang bengkel banyak uang loh Pak. Iya Sakurani, kok Bapak tahu? Kan saya pakai masker. Tahu lah, siapa lagi yang tukang malakin orang kalau bukan Sakurani? Tahu aja nih Bapak. Oh iya sudah, makasih ya Pak. Aduh, tukang repair shop itu guys, yang jualan gulali paling sedikit uangnya. Nah yang paling banyak ini dong, Pak Nono Murad, kembarannya Pak Jiro. Ya ampun, banyak banget dia tadi uangnya, sekitar 750 yen sekian guys. Tapi yang kedua adalah yang paling banyak itu Mbak Honoka yang orang kafe. Aku belum pernah tuh mintain uangnya Mbak Honoka. Wah, kapan-kapan kita mintain aja ya. Ya sudah teman-teman, kalau begitu kalian sudah tahu nih siapa yang paling banyak uangnya dan siapa yang paling sedikit uangnya. Kalau begitu sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Dan jangan lupa di like ya seperti biasa jempolnya. Dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Ani Nurhaini teman-teman. Karena di sana aku juga upload game Sakura loh. So kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video ini game selanjutnya ya. Bye-bye.